Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di luar semua rencana kesayang kalian, Dewa Perdana si Gamers dari Jogja. Oke guys, kemarin-kemarin kita sempat membahas tentang game Naruto yang keren banget. Kali ini kita akan ngebahas tentang game One Piece nih. Siapa di sini pecinta One Piece yang sampai sekarang masih belum tamat ceritanya nih ya? Ternyata ini ada game yang menurut saya sendiri bagus dan seru juga dan juga menarik banget untuk kita cobain guys ya. Kita akan cobain dari semoga aja masih bisa nih ya. Ini bisa kita mulai dari awal nggak ya? Ini servernya udah banyak sih ya. Coba kita lihat, Pak. Kayaknya udah nggak bisa nih. Kita cuma bisa masuk ke server yang tidak penuh. Oh, bisa, cuy. Oke, kita lihat ya. Oke, jadi kita suruh ke tavern. Tiba-tiba kita langsung summon di sini ya. Dia nggak pakai babi bube ya, guys. Ini game nggak pakai acara-acara tutorial dulu. Langsung nih, gua kasih... Gua kasih suruh gacha dulu cuy. Oke, ini gamesnya ya sebenarnya masih belum terlalu menarik sih menurut saya pribadi sih, karena dia gamesnya masih seperti ini ya. Tapi agak jauh lebih mending dibandingkan yang kemarin-kemarin pernah saya review sih. Karena tuh lihat tuh, dia animasinya saya paling menarik nih. Di sini animasinya lebih keren dibandingkan yang sebelumnya pernah saya review ya guys ya. Oke, ini masih awal-awal jadi masih kita pasti menang ya. Oke, ini kita dapat apa? Ini kita claim, oh dapat equipment ya cuy ya. Oke, kita confirm. Return. Oh, ini kayaknya idol juga kali ya. Oke, kita dapat Sanji. Sanji di sini ungu cuy. Oke, kita dapat Sanji di sini. Jadi dia nggak pakai apa namanya? Nggak pakai acara Captain Please Stop Hero Preview, oke. Kan kalau yang lain kan pakai acara tutorial-tutorial awal dulu, ini mah nggak pakai babi bube cuy, langsung nih gacha nih. Nih dapat karakter nih. Alright, now let's keep moving. Oke, kita akan maju lagi, kita langsung ke boss. Oh iya, ini hitungannya idol cuy. Hitungannya idol, jadi dia ada idolnya, jadi ada kita berhenti dulu. Oke. Jadi kalau mau lanjut lagi kita klik boss. Also there is wells. Kita akan lihat ada diskon ya. Advance summon kita langsung dikasih cuy. Advance summon tuh nggak pakai babi bube. Nih gua kasih advance summon nih gratis. Langsung cari lagi. Dapat siapakah kita? Wow, ungu cuy. Dapat Cooper. Oh my god, Cooper di sini bintang 4 loh. Keren banget cuy, gambarnya lucu ya. Coopernya bagus cuy, oke. Wow, dia menghargai banget semua karakter One Piece dikasih ungu semua cuy. Ini ada quick battle-nya juga, benar berarti ini ada idol-nya ya guys ya. Jadi nggak perlu kalian mainkan sampai jembret gitu bahasa Jawanya gitu ya. Oke, di sini Cooper biasanya sih cuma jadi support ya, karena kalau kita lihat sendiri dia ceritanya, Cooper itu di situ dia sebagai dokter ya. Oke, kita lihat. Langsung meninggoy. Oke, return to main menu. Oke, di sini kita masih tutorial, cuy. Oke, kita claim. Kita go reach level 5. Oke, kita fight. Belum ada jurus lagi nih karena musuhnya masih pada gampang nih ya. Tuh, pakai Sanji muter-muter aja langsung pada meninggoy ya. Tuh, gomu. Tapi sayangnya gomu-gomunya di sini skillnya cuman buat satu orang doang ya. Bukan area, cuy. Waduh. Wah, petirnya si ini baru nih area nih ya. Oke. Kita masih suruh fight lagi. Oke, kita ngelawan siapa nih namanya? Musuh pertamanya dia nih. Duh, saya lupa namanya nih. Yang tangan kapak itu, cuy. Oke, sekarang nggak sekali skill langsung ninggo ya. Dudududududududur. Oke, nice. Ini bisa skip nggak sih? Oh, masih belum ya. Skipnya bisa cuman kalau kita sudah VIP kali. Oke. Return to main menu. Oke, kita hero. Kita klik. Quick level up. Oke.
Setelah itu gimana lagi nih? Apalagi? Ini ada total bounty-nya juga, cuy. Mungkin semakin lama semakin mahal bounty kita ya. Oke. Hero kita formation, oke, kita select ship. Oh, ada ininya juga, cuy. Ada pilih kapalnya juga ya. Ada going merry. Oke, kita klik. Oh, ini hadiah kita offline ya. Nanti semakin lama kita offline semakin banyak hadiahnya, cuy. Oke, let's go. Komu. Kok cuma Luffy doang yang ngeluarin jurus pertama-tama ya? Yang lainnya tuh enggak, cuy. Oke, Zoro-nya langsung meninggoy. Oke, tes. Oke, let's go. Ngapain lagi nih, come on. Kita dapat benefit di sini, sign in. Oke, ini buat harian ya. Ini udah banyak yang pada bisa diredeem nih sebenarnya, cuy. Pokoknya udah selesai nih ya. Kita klaim, kita dapetin ini lagi ya. Tiket lagi, cuy. Oke, kita klaim aja. Ini kita ketika pas lawan ini, kita kalau quick battle gimana nih? Quick battle-nya butuh pakai diamond ya, nggak usah deh, kita fight aja. Nah, selama fight kita tinggal nggak bisa ya. Kita skip juga nggak bisa, dua kali bisa nih, jadi lebih cepet nih ya. Oke. Dan ini seperti biasa ya guys ya, nanti kita ngumpulin kayak gini buat dapetin buff party ya. Oke, let's go, level up. Kita coba lihat dulu nih, kita sekarang sudah bisa buat lihat-lihat nih ya. Oke, skill bisa di refresh, ini juga bisa di refresh. Ada yang gratis nggak nih? Yang free-free saya suka, cuy. Arena refresh tiket, summon tiket. Nih, summon tiket ada yang pakai ini, ada yang pakai gold. Nah, kita coba ke tavern lagi ya guys ya. Ini kita bisa summon basic. Basic itu biasanya kemungkinan bisa dapetin hero, bisa dapetin oke, dapet hero ya ternyata ya. Bisa dapetin biasa sih, biasanya kayak gitu sih. Oke. Habis, cuy. Ini buat purchase-nya, daily reward. Oke, monthly card, gift pack, daily. Ini nggak ada yang gratis kah? Biasanya suka dikasih gratis loh. Oke. Nah, kan kita dikasih gratis kan. Coba kita cek dulu ya guys ya. Kita dapetin summon-nya harusnya bisa dapet 10 loh ini. Ini adalah karakter-karakternya nanti ya, yang bisa kita dapetin ya. Tuh, kalian bisa lihat di sini, ini ada Wano Nami. Kemudian ada si ini siapa nih? General Franky. Wih, keren banget Franky-nya, cuy. Ada Zoro. Wah, ini udah level-level tinggi nih. Ada NL juga nih ya. Oke. Ada tipe-tipenya ya, guys ya. Tipe-tipe macam-macam nih. Ini Wano Hankook. Wow, keren sih. Kita coba lihat yang paling keren di sini tuh ya. Kita bisa gacha-gacha nih. Kita coba cek-cek dulu nih. Apa aja yang kita bisa ambil? Siapa tahu kita bisa dapetin ini lagi ya. Kita klaim. Oh, ini sekali first top up kita langsung dapet ini siapa nih? S ya. Waduh, keren, cuy. Keren cuy. Oke, ini bisa kita auto equip. Oke, kayaknya kita coba gacha aja advance ya. Walaupun cuman ada 3 tiket, nggak apa-apa, kita coba pergunakan. Kali aja dapat yang bagus, kali aja gitu kan. Kita nggak pernah tahu keberuntungan orang ya. Tapi itu ngarep banget sih. Oke, tidak ada yang bagus, cuy. Ya, ini pakai kita coba habisin aja deh, kita kan saya nggak bakal mainin ini game ya, dapat usop. Jadi nggak ada masalah ya, saya habisin aja tiketnya. Habis, cuy. Oh my god, newbie shop kita dapat free nih. Oke, kita akan lanjut lagi petualangan kita sedikit lagi. Ini ada Tax King-nya juga. Oke, kita bisa gacha lagi nih. Gacha lagi aja dah, kita habisin duit kita, cuy. Oke, Mr. Tree. Habis. Aduh, dapetnya itu-itu mulu, cuy.
Ini kayaknya diklik bisa deh tuh kan, dapat duit lagi cuy, kita bisa gacha lagi nih. Oke, kita ambil-ambil dulu nih biar bisa digacha lebih banyak lagi ya. Kayaknya kalau gacha satu-satu itu dapatnya dikit cuy. Oke, kita ambil-ambil dulu, ini lumayan loh dapatnya. Habis dari sini, nah kita ke sini sekarang. Ada siapa ini? Ada Marine General. Lumayan loh, 100 loh. Sekali buka 100-100 cuy, 1 diamond lumayan nih. Oke. Mana lagi nih? Mana lagi nih? Oke, habis ya. 800. Yuk kita buka lagi dah, bodo amat. Oh, ungu cuy. Dapat si Brook. Mantap enggak tuan? Akhirnya kan dapat juga kan, dapat si Brook. Oke, kita buka lagi. Oke, masih dapat mak-mak rempong ya, bentuknya kayak mak-mak sih. Oke, sudah ya, kita habis semuanya, sudah habis, Pak. Oke, let's go. Kita akan langsung aja ke petualangan lagi. Kita akan cobain sekalian ini kita ya. Line up kita yang baru nih. Kita cobain. Oke, kita pakai Brook, cuy. Ya, let's go. Come on, gomu-gomu. Langsung mati sih. Oke. Masih awal-awal masih gampang ini, cuy. Oh, udah pindah tempat nih. Oke. Jadi kayak gitu ya, guys. Ini untuk gamenya seperti itu. Silakan kalian cobain sendiri. Kalau dari saya pribadi sih, ini menurut saya menarik ya. Cukup menarik. Walaupun masih monoton hitungannya. Jadi masih seperti ini. Mirip kayak Naruto juga. Naruto juga dulu-dulu kayak gini ya. Cuman yang kemarin saya review itu agak berbeda. Makanya saya bilang lebih menarik yang saya review kemarin, karena yang kemarin itu Naruto-nya dia bentuknya udah mirip kayak game-game yang ada di konsol, jadi nggak cuman sekedar kan kalau ini kan masih ini ya, battle-nya tuh masih turn-based, terus kita kanan-kiri gini doang, jadi kasarannya masih 2D ini cuy. Sedangkan Naruto yang kemarin itu sudah mulai 3D, sudah bisa kita muter-muter jalanin gitu ya, bahkan bisa lari dari musuh kita. Jadi buat menghindari serangan kita bisa sambil muter-muter. Jadi agak lebih menarik menurut saya pribadi, udah hampir mirip kayak DPS gitu ya. Oke guys, itu aja ya guys ya untuk video kali ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendukung dan juga mensupport channel saya selama ini. Jangan lupa guys, untuk dukung dan juga support terus channel saya, dan like, share, kemudian subscribe channelnya. Bertemu lagi dengan saya di video berikutnya. Salam gamers dari Jogja. Dadah semuanya. Thank you.